Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat Dek Pare. Siang ini Dek Pare bersama sobat Ambyar, pecinta dan penggemar Mas Didi Kempot, Sang Maestro Campursari. Kali ini kami akan mengopo-opo rumah Sang Maestro. Ada apa aja ya kira-kira di rumahnya Sang Maestro ini? Ya sahabat Dek Pare, ternyata di dalam rumah Sang Maestro seperti layaknya museum, karena banyak sekali benda-benda yang berharga buat Sang Maestro. Di sini banyak sekali benda-benda seperti gitar, piagam-piagam juga banyak sekali. Oke, mari kita ikuti penelusuran para sobat Ambyar. Ini ada jam dinding tapi kayak di tembok gitu. Nah, kita masuk lagi ke dalam. Di sini banyak sekali barang-barang peninggalan Sang Maestro. Jateng 2010. Ini banyak sekali, sangat bagus sekali ini barangnya ini. Rumah dalam ini dilihat dengan seksama ini. Nah, ini lukisan, ini kayaknya piagam kalau ini. Program penghargaan Duta Pariwisata Kalimantan. Kita lanjut lagi terus. Nah, setiap dinding-dinding penuh dengan piagam penghargaan-penghargaan banyak sekali ini buat Mas Didi Kempot. Dari Wali Kota Surakarta. Di Kempot ini penghargaan dari mana ini? Jangan sampai terlewatkan ini semua, harus ke ekspos biar sahabat Dek Pare bisa tahu keadaan isi rumah Sang Maestro Didi Kempot. Nah, ini ada lukisan Didi Kempot. Bagus sekali. Ini di rumahnya Bunda Saputri. Ya, Bunda terlalu ini ya, ramah tamah. Jadi setiap sobat Ambyar, Kempoters, semua diperbolehkan masuk untuk melihat-melihat benda-benda milik Sang Maestro. Nah, ini patungnya Mas Didi Kempot ini, Sang Maestro Campursari. Bagus bukan? Wah, ini ruang tamunya ini sobat Ambyar, lagi duduk-duduk nyantai ini, istirahat di ruang tamu. Nah, banyak sekali benda-benda yang ini ya, kita taruh di lemari. Setiap dinding penuh foto-foto Sang Maestro dan piagam. Ada pula ini benda yang paling berharga buat Mas Didi Kempot ini, sebuah gitar milik Sang Maestro. Wah, bagus sekali gitarnya. Nah, kalau ini piagamnya Mas Didi Kempot nih, koleksi satu almari penuh. Ini kayaknya lukisan Bunda Saputri nih. Wah, mantap ini. Udah puaskah dapat Ambyar semua?
Oke ya, sekian dulu buat sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat Dekpare puas dengan isi rumahnya Mas Didi Kempot. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.